Ini dia Besti, semuanya udah aku persiapkan. Lezat le, biar makler. Assalamualaikum, merhaba Besti Online. Ketemu lagi dengan aku, Triana Sesgi, Nana Medan di Turki. Gimana kabar kalian Besti di bulan Ramadan ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan puasa kalian diberi kelancaran. Amin. Seperti biasa Besti, kalian udah lihat itu di samping aku udah banyak menu untuk buka puasa hari ini. Berarti kalian udah tahu kalau aku mau masak-masak lagi hari ini. Nah, sebelum aku kasih tahu aku mau masak apa hari ini, jangan lupa dukung terus vlog Triana Sesgin, aktifkan notif loncengnya, subscribe, like, share, and comment. Hari ini Besti, aku mau hotpotan lagi dengan suami. Udah lama ya kan, kebetulan cuaca di sini masih dingin banget. Jadi puasa kali ini cocok banget aku kira untuk masak makanan yang berkuah biar lebih hangat dan juga lebih segar. Nah, kalau kalian lihat dari semua ini apa yang udah aku persiapkan, kalian udah tahu lah ya hotpotan aku itu apa aja yang mau aku masak. Nah, ini ada mie ramen Japanese noodle. Ini udah aku persiapkan semua bahan-bahannya. Ada salmon, ada udang, ada sosis, itu ada nugget, sayurnya ada bayam. Aku cari sawi, ternyata di sini susah Besti, sawi putih susah banget. Ini ada bakso, bakso ayam, bakso daging. Ini bakso dari Mbak Ayu, mamang-mamang gerobak, ini baksonya enak banget. Nah, ini ada kaldu daging sapi. Kemarin aku ada rebus daging sapi dan kaldunya ini aku simpan, aku frozen jadi masih beku. Nah, ini gak ketinggalan, ada gorengan, bisa dibilang ini lumpia, dan juga martabak. Nah, ini untuk pendukungnya ada telur, ada lemon, ada daun bawang, ada bawang bombay. Ini aku udah siapkan juga bawang putih cincang, nanti mau aku tumis sedikit untuk dimasukkan ke dalam kuahnya ini. Oh iya, hampir lupa. Ini aku ada kerupuk, bukan kerupuk sih, kulit pangsit yang udah aku goreng biar menambah nikmat. Mantap banget Besti. Gimana nanti masak hotpotannya untuk buka puasa? Ayo Besti, tonton terus vlog aku mulai dari awal sampai akhir videonya, jangan di skip ya. Nah, ini sekarang aku mau merebus ramennya dulu, airnya udah mendidih. Ini aku persiapkan dulu semua ya Besti. Ini waktunya udah tinggal 1,5 jam lagi buka puasa di sini. Nanti pada saat buka puasa pokoknya kalian udah lihat semuanya udah komplit. Biar videonya nggak panjang banget durasinya. Lanjut lagi Besti, mau bikin kuah baksonya. Aku tumis sedikit bawang putih aja. Karena kemarin kuahnya itu kan kaldu dari daging sapi, itu udah ada bumbunya, jadi aku bikin kuahnya ini nggak macem-macem bumbunya Besti, cuman tumisan bawang putih aja. Ini Besti, kaldu sapinya masih beku, jadi langsung aja mau aku masukkan ini biar nanti dia cair. Bismillah. Ini aku tutup dulu biar nggak peletik-peletik dia. Ini lanjut aku mau goreng pastelnya Besti. Ini minyaknya bekas goreng juga ya, goreng apa tadi itu, kulit lumpianya. Ini semalam kulit lumpia sama kulit pastelnya aku taruh di kulkas kekeringan, jadi banyak yang sobek. Nah, ini aku akali Besti, alhamdulillah ternyata bisa. Aku bikin hotpotan ini Besti masih suasana dalam hari ulang tahun aku, karena kemarin di tanggal 16 aku ulang tahun. Di usia yang keberapa ya, sebutkan enggak? Belum terlalu tua sih, kalau dibilang tua ya enggak tua-tua amat sih. Jadi ini biar supaya tambah semangat aja aku puasa, memperingati juga ulang tahun aku. Menu spesial hari ini hotpotan, pokoknya ala Asian food lah, ala-ala
Japanese food, Thailand food, atau apalah, ya kan? Tak angkat kompornya Besti ke ruang tamu, nanti duduk di sana aja makan biar lebih enak hot-hotannya sambil duduk di lantai, lesehan. Nah ini dia Besti, semuanya udah aku persiapkan. Nanti kita makannya di ruang tamu aja, di salon. Gak usah mikiri berat badan, gak usah mikiri lemak. Walaupun ini makanan jahat, sedikit cheating food. Gak apa-apa deh, yang penting aku happy. Kan kapan lagi ya kan Besti menikmati makanan berlemak, gak memikirkan berat badan. Mumpung di bulan puasa, jadi kita perlu nutrisi sedikit. Berhubung Besti aku kehabisan sambel, sambel pedes, gak ada lagi stok aku. Kemarin belanja juga kosong cabai pedes, jadi ini aku bikin ada bubuk cabai, gula, garam, kaldu bubuk, sedikit merica. Aku tambahkan saus tomat dan juga saus sambel. Aku kasih wijen sedikit Besti biar lebih enak aromanya, wangi. Ini langsung disiram pakai minyak panas. Tuh. Nah, ini tinggal diaduk aja. Wah, ini enak banget ini. Ini dia Besti, jadinya sausnya udah kayak saus di restoran lah ya. Tuh, nggak perlu capek-capek lagi kita makan ke restoran, di rumah aja. Kalau bisa makan di rumah kayak gini, ngapain makan di restoran ya kan? Makan di rumah jauh lebih irit, Besti. Tapi kalau kalian punya duit, ya nggak masalah sih. Ayo kita angkat semua ini ke ruang tamu. Kita susun di sana ya. Ini Besti semuanya udah tersedia di sini, udah disusun rapi. Kita tinggal dengar azan aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kita mau panas-panasi dulu ya, biar nanti kalau azan biar langsung makan, gak nunggu-nunggu lagi. Udah lapar. Ini ada bakso. Ini ada bakso abang-abang pentol ini, dikasih Mbak Ayu. Ini enak banget. Ada bakso daging, bakso ayam. Ini ada telur juga, mau aku masukin biar telurnya hangat Besti. Pokoknya nanti kalau udah azan tinggal makan. Nah ini ada juga udang. Udangnya mau belakangan aja deh aku masak biar nanti gak terlalu kematangan. Ini ada sosis. Ah, udah ngacem Besti. Alhamdulillah. Masuk sosisnya. Ini ada sayur bayam juga aku masukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Seger banget. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa la rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ayo Besti, buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Aku taruh di bawah aja, soalnya tempatnya kecil banget. Nih, aku taruh mie ramennya juga. Lisa mengeong-ngeong, kalau si Lisa dikeluarkan ini bakalan gak jadi makan kita. Nah, ini dia semua Besti, udah dimasukkan ke dalam. Oh, mantep banget ya. Nah, ini ada juga udang. Aku masukkan aja deh. Tuh, dimasukkan suamiku. Oke. Nah, ini aku masukkan juga bawang bombay. Tuh, biar makin enak. All? You want all? Nah, sama. Masukkan lagi, diguyur-guyur nih daun bawang. Wah, mantep banget. Yummy banget. Mari makan Besti. Selamat berbuka. Udah gak sabar banget ini. Udah kelaparan. Udah pada masak semua ini Besti. Langsung aja kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Kuahnya udah mendidih.
Mari makan. Awas ya, jangan sampai ngiler. Dikasih kerupuk. Kerupuk pangsit. Usah takut kolesterol hari ini. Besok masih bisa puasa lagi. Ini ada nugget juga. Enak banget. Mau kuracik dulu besi nih pakai jeruk lemon. Iya besi, mari makan. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, Masya Allah. Enaknya. Ups. Pakai udang, pakai bakso, pakai telur, semuanya lah. Pakai sayur bayam. Aku sengaja nih besti pakai mangkoknya gedean biar bisa dimakan banyak. Soalnya di Turki agak susah ya Asian food, kita harus ke Ankara atau ke Istanbul. Jauh besti, jadi bikin sendiri aja di rumah lebih mantep. Masih sausnya. It's good. Wallah good, wallah billah good. Çok güzel. Thank you very sevgilim, thank you. I want kerupuk. Kerupuk, nice, kerupuk. Yeah, Turkish kerupuk, yeah. Yes. Huh? Not Turkish, everywhere have. Everywhere have? Mm-hmm. I can put inside, yes? Yes, of course. Tamam. Enak banget. Enak, enak. Enak. Put sauce? Or saus a little bit, evet. Oh, udah ada yang tahan pedes ya. You see this here? Yes, Asia food. And I am Turkish, but you must try to. To eat this. This is very, very, taste is very good. This is very good. No, I'm not make joke or for you or something. This is really, really good, yani. Speak in Turkey and then no. Arkadaşlar, bu gerçekten denemelisiniz yani bu yemek gerçekten yani. Biraz karışık gözüküyor ama karışık değil yani. Gerçekten iyi yani. Lezzetli bir yemekleri. Ha, tuh kata suamiku. Meskipun dia orang Turki, tapi makanan Asia itu setelah dicoba enak banget, Besti. Dan dia gak bohong. Tavsiye ederim. Ha, suamiku gak bohong, katanya benar-benar enak. Ayo orang Turki dicoba makanan Asianya. Besti makan dulu, bismillahirrahmanirrahim. Yummy banget. Enak. Enak. Endul mantap. Maknyus. Kasih cabenya lagi tuh. And speak Turkish a little bit. Çok güzel. Lezzetli. Lezzetli. Herkese tavsiye ederim. Sekali-sekali makan makanan jahat, abaikan aja kegemukan. Enak banget, Besti. Ya Allah. Afiyet olsun. Baksonya kenyal-kenyal banget. Awas ngilir, Besti. Hmm.
Çok çok güzel. Çok lezzetli. Kerupuk. Oke, kerupuk. Kerupuk pangsit. Mantap banget ini. Langsung aja diambil. Terima kasih banyak ya Allah atas nikmatnya. Kita nggak punya sumpit, Besti. Jadi makannya pakai garpu aja, Mas Sendok. Nanti aku mau pesan sumpit, jadi makan hotpot berikutnya udah pakai sumpit. Ya, sumpit. Maaf ya, Besti, kalau setiap hari kita itu cuma berdua, karena nggak ada anak, nggak ada keluarga, nggak kayak vlog-vlog yang lain. Banyak keluarga, ada anaknya, ya kan, dekat sama orang tua. Kalian tahu kan, mertuaku di Kusadase jauh, saudara-saudara yang lain semua di Jerman, jadi kami tinggal berdua aja di sini. Tuh suamiku makan ikan salmonnya. It's good. Sampai diangkat mangkoknya. Afiat olsun, enak salek. Alhamdulillah. Kayaknya nggak mau berhenti, Besti. Aku makan bakso nih pakai sausnya tadi. Rindu sama pentol di Medan. Bakso kojek anak Medan. Sampai di sini dulu ya, Besti. Jangan lupa dukung terus vlog Riana Sesgin. Aktifkan notif loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video aku yang terbaru. Terima kasih buat Besti Online yang udah subscribe, like, share, and comment. Udah menyempatkan waktunya menonton vlog Riana Sesgin. Buat Besti Online yang baru bergabung, aku ucapkan selamat datang. Terima kasih ya, Besti. Selamat menunaikan ibadah puasa buat kalian semua, Besti Online. Semoga semuanya dilancarkan di bulan Ramadan ini. Thank you for watching. Bye-bye. Bye-bye. Ayo, Triana Sesgin, subscribe.